Malaysia memulakan aksi persahabatan sulung mereka dengan sangat cemerlang setelah mereka berjaya mengetepikan cabaran daripada Kepulauan Solomon menerusi keputusan penuh 4-1. Empat jaringan skuad kebangsaan terhasil menerusi Paulo Josue, Arif Aiman Hanapi, Sapawi Rasid serta pemain gantian iaitu Litak untuk menutup cabaran pelawat yang hanya meledak satu gol. Tampil dengan aksi berkualiti jelas, Kim Panggun berjaya menyediakan plan taktikal sangat ampuh untuk berdepan pelawat walaupun rata-rata pemain Malaysia memiliki fizikal lebih kecil daripada Kepulauan Solomon. Walaupun begitu, masih ada lagi beberapa pemain yang tidak beraksi atau tersenarai bagi perlawanan pertama dan pastinya akan ada beberapa perubahan dibuat bagi aksi seterusnya. Untuk aksi seterusnya, mungkin Kim Panggun perlu mengekalkan beberapa pemain untuk terus membuktikan kualiti mereka ketika berdepan Papua Nugini. Pemain pertama, Corbin Ong. Pada perlawanan sebelum ini, Corbin Ong berjaya mempamerkan aksi cukup berkesan untuk menyerap segala tekanan cuba diberikan lawan sebagai pertahanan kiri Malaysia. Selain itu, Corbin Ong juga merupakan pemain yang sangat aktif di posisi serangan untuk membantu Faisal Halim memecah blok pertahanan Kepulauan Solomon yang cukup berdisiplin. Kualiti dimiliki pemain tersebut pastinya terarah kepada kekuatan fizikal serta membaca pergerakan lawan serta mampu mencipta hantaran lintang sangat berkualiti dalam petak penalti. Pemain kedua harus dikekalkan ialah Ahya Rashid. Walaupun dimasukkan sebagai pemain gantian, kelibat Ahya Rashid jelas memberi impak buat serangan negara yang dilihat lebih pantas dalam mencipta tekanan ke arah kubu lawan. Namun Ahya kini mungkin tidak begitu popular dalam persaingan Liga Dek kerana kerap memanaskan bangku simpanan, tetapi beliau menjadi antara tonggak yang jarang mengecewakan ketika beraksi untuk Malaysia. Pada aksi sebelum ini, kelincahan Ahya menyaksikan beberapa kali kubu pertahanan pelawat menjadi kacau bilau dan Kim wajib memberi peluang untuk pemain ini beraksi bagi perlawanan seterusnya. Pemain ketiga, Shamir Kuti Abah. Pemain tengah bertahan ini mungkin tidak begitu popular di atas padang kerana tidak banyak terlibat dalam situasi serangan buat pasukan negara. Namun Shamir menjadi antara pemain yang sangat penting dalam menjayakan plan taktikal Kim Panggun selain banyak ancaman lawan di posisi tengah berjaya dipatahkan oleh pemain tersebut dengan begitu cermelang. Adakah anda bersetuju dengan senarai di atas atau anda ada senarai nama yang lain? Sila nyatakan di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.